Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channel saya, Veno Andre Nohan Channel. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tentunya kemudahan dalam segala urusannya bosku. Di kesempatan kali ini, saya masih berada di farmnya Pak Eko. Ini di lain hari. Di sini saya akan ajak teman-teman melihat burayakan ikan lohan yang saya pilih. Ada F2 dan V8. Jadi di sini nanti saya akan ambil kurang lebih ada 5 ekor bosku. Jadi dan burayakan-burayakan ditempatkan di belakang sini bosku. Ayo kita lihat. Dan ini kebetulan saya sendiri, jadi saya akan memilih ikannya sendiri juga bosku. Oke, nanti yang pertama, yang atas ini ada deretan kamva V8 ya. Di sini ini ada V8. Ini ukurannya masih sekitar 2 cm-an. Nanti kita akan pilih yang di sini. Dan sekarang kita akan lihat kamva F2 yang ada di bawah sini. Nah, ini semua deretan ini sampai sana itu dia F2. Tapi ini saya akan tunjukin ke teman-teman lohan yang saya pilih ya. Dalam arti F2 yang nantinya saya akan progres di rumah, dan nanti ini akan saya videokan step by step, baik dari perawatan air, makanan, dan lampu. Pokoknya semuanya saya akan videokan, saya akan update terus ke depannya. Jadi teman-teman tonton terus video ini, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya mengenai progresan kamva F2 dan V8 dari burayakan bosku. Oke, ini ya, kita lihat lebih dekat ya. Jadi ini sangat kecil sekali bosku. Jadi burayakan ini berada di pojok sana. Itu size-nya sekitar kurang lebih 2 cm ya. Dalam arti burayakan F2 ini sudah dipilih dan disortir Pak Eko. Jadi jenisnya dari kamva F2. Di sini saya ceritakan kenapa saya memilih karakter kamva F2 yang seperti ini. Kita pertama lihat di bagian mutiara ya. Teman-teman bisa lihat sendiri mutiara yang ada di burayakan kamva F2 ini. Sekilas mirip kamva F2 yang sudah saya progres sebelumnya. Jadi di sini saya akan kasih gambaran secara umum. Teman-teman bisa lihat secara bersama. Di sini marking itu panjang ya. Dalam arti marking panjang, terus mutiaranya juga asik gitu ya. Mutiaranya di sini dia karakternya tebal. Ada butiran pasir, ada yang model cacing. Jadi dia kombinasi. Semoga kamva F2 ini kedepannya makin bagus. Oke, ini yang pertama. Nanti kita akan bahas lebih detail di rumah ya, besok di uploadan video selanjutnya. Kita sekarang lihat kamva F2 yang kedua. Jadi di sini saya ambil 2 ekor kamva F2. Nah, kita lihat yang kedua sekarang. Ayo mas, kita lihat yang kedua. Nah, jadi ini kamva yang kedua ya. Nah, ini dia. Nih, teman-teman bisa lihat lebih dekat nih kamvanya. Karakter kamva F2 ini berbeda dengan yang pertama ya bosku. Ukuran kamva F2 ini sudah lebih besar dibandingkan yang pertama. Kalau dilihat ini ukurannya sudah sekitar 2,5 cm. Dan karakter mutiara, marking, body semua berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat secara keseluruhan, di sini bodinya lebar, ekornya lebar, fintailnya close, dan tentunya markingnya pun tebal, panjang seperti kereta. Nah, yang lain karakter mutiaranya dibandingkan dengan kamva F2 yang pertama itu berbeda sekali, karena karakter kamva F2 ini dia mutiaranya butiran pasir bulat-bulat kecil-kecil dan sedikit diselingin dengan mutiara cacing ya. Semoga karakter mutiara yang seperti ini bisa lebih bagus ke depannya. Jadi teman-teman tonton terus updatean video saya selanjutnya terkait progresan kamva F2 ini ya. Dan ini untuk lebih detailnya nanti kita akan lihat di video selanjutnya juga. Jadi ini gambaran secara umum kamva F2 yang saya pilih. Nah, sekarang kita lihat kamva V8 yang saya pilih ada 3 ekor. Dan ini ada di barisan atas ini bosku. Nah, ini kalau
dilihat lebih dekat, Bang Mamen bisa sorting satu-satu burayakan Kampua V8 ini. Jadi kalau dilihat dari size-nya, Kampua V8 ini dia sangat kecil sekali ya. Nih, dari jari aja dibandingkan bisa terlihat seperti ini. Jadi ini kecil sekali. Ini kalau di size ukuran kurang lebih 2 cm kurang lah. Dalam arti kita anggap aja 2 cm. Jadi penampakannya seperti ini. Biasanya di Kampua burayakan ukuran dari 2 cm ini memang sulit untuk memilihnya. Tetapi di sini saya akan kasih tahu patokan saya dalam memilih burayakan itu. Biasanya saya memilih burayakan dilihat dari mutiaranya, marking, dan bentuk bodinya. Kurang lebih penampakan V8 yang saya pilih seperti ini ya. Dan teman-teman bisa lihat secara umum, baik dari marking, mutiara, dan bodinya. Biasanya saya suka mutiara burayakan yang kombinasi, di mana mutiara itu berpola bulat besar, rintik, dan cacing. Artinya pola mutiara yang seperti ini, jika ikan sudah besar, akan menjadi perpaduan mutiara yang bagus. Dan untuk markingnya sendiri, biasanya saya pilih marking yang panjang, tebal, dan tidak putus-putus. Karena pada biasanya, marking yang seperti ini, dia bertahan hingga ikan menjadi dewasa. Pada dasarnya, memilih burayakan itu paling mudah di ukuran ikan 5 cm ke atas, bosku. Biasanya di ukuran 5-8 cm ke atas, baik mutiara, marking, dudukan jenong, biasanya dia sudah terlihat. Artinya, kita bisa memprediksi ikan ini kedepannya akan jadi seperti apa. Karena di ukuran 5-8 cm, basic pada ikan itu sudah terlihat lebih jelas dibandingkan di size ukuran di bawah 5 cm seperti ini. Jadi gambaran buat kalian, memilih burayakan di bawah 5 cm itu modalnya feeling ya bosku. Dan tentunya kita harus yakin apa yang kita pilih ini bisa menjadi bagus ke depannya. Karena pada kenyataannya, burayakan ikan lohan itu banyak yang gambling, artinya belum jelas dan belum pasti apakah jantan dan betina. Intinya, pilihlah mutiara marking dan lain sebagainya itu yang benar-benar menonjol atau benar-benar terlihat di antara burayakan-burayakan lainnya. Dan kalian bisa pilih burayakan itu yang benar-benar istimewa, dalam arti mutiaranya yang terlihat gemerlap, bagus, polanya bagus, dan lain sebagainya. Nah, semoga komponen-komponen baik mutiara, marking, body, dudukan jenong, dan lain sebagainya itu yang sudah terlihat, itu bisa menjadi bagus ke depannya. Dan tentunya kita yakin, optimis, lohan yang kita pilih ini bisa nantinya menjadi apa yang kita inginkan. Intinya kita terus mencoba, belajar dan belajar dari pengalaman kesalahan yang kita lakukan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Itu ya bosku. Oke bosku, saya kira itulah tadi tampilan secara keseluruhan burayakan Kampua V8 dan F2 yang saya pilih. Jadi ini kita akan bungkus, kita akan bawa pulang, dan nanti kita akan probes. Nanti teman-teman bisa lihat penampakan secara jelasnya burayakan-burayakan yang saya pilih ini. Semoga memotivasi teman-teman untuk semangat dalam merawat dan memproses ikan lohan dari burayakan. Oke, saya kira itu bosku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian ada masukan, saran, boleh isi di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya bosku. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.